Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adeja Channel. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua cara membuat pupuk organik cair super dahsyat, teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya admin izin berbagi kebahagiaan dulu ke teman-teman semua. Ini adalah tanaman cabe yang admin tanam 15 hari setelah pindah tanam, ternyata sudah berbunga, teman-teman ya. Ternyata inilah efek dari pupuk organik cair membuat tanaman cabe cepat berbunga, sahabat Tani ya. Nah, pupuk organik cairnya ini terbuat dari jakaba, sahabat Tani ya. Jakaba yang ini terbuat dari telur bungker atau telur yang tidak bisa menetas. Dan untuk videonya silahkan teman-teman klik pada video yang admin tampilkan pada layar kaca ini. Nah, di sini sudah admin share ke teman-teman semua cara membuat pupuk organik cair pada termos ini. Kita juga tambahkan gula merah satu tutup, sahabat Tani ya, supaya mikroorganismenya kuat, sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, kita tinggal kocorkan per pohon satu gelas. Nah, jadi pada video kali ini admin sekaligus berikan testimoni ke teman-teman semua. Ternyata benar ya, jakaba ini dicampur dengan pupuk kimia malah lebih bagus, sahabat Tani ya. Tanaman lebih hijau, lebih subur, dan cepat berbuah. Nah, sahabat Tani, admin tidak akan pelit, admin juga akan berbagi ke teman-teman semua cara membuat pupuk organik cair super dahsyat. Kali ini ada perbedaan dari pupuk yang sebelumnya. Ini kita akan tambahkan dengan bekas sarang lebah, sahabat Tani ya. Ini bekas sarang lebah lalu dibakar dan tanahnya kita akan ambil di dalam pohon kelapa ini, sahabat Tani ya. Di sini tentu ada kotoran-kotoran atau bangkai-bangkai lebah yang sudah jadi arang, ini akan kita gunakan sebagai bahan pupuk organik cair, sahabat Tani ya. Nah, sahabat Tani, bentuknya seperti ini, sahabat Tani ya. Seperti pupuk kompos, ini sudah halus ya. Nah, sahabat Tani, kita juga akan gunakan akar kelapa lapuk yang ada berwarna putihnya seperti ini. Dan ini juga sudah sering admin share ke teman-teman semua untuk pembuatan pupuk, baik itu pupuk kompos ataupun pupuk cair dari akar kelapa lapuk. Nah, bisa teman-teman lihat ada akar pisangnya pada akar kelapa lapuk ini, sahabat Tani. Padahal ini jauh dari tanaman pisang, sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, setelah kita mendapatkan akar kelapa lapuk, kita juga akan tambahkan dengan bahan lain, yaitu air kelapa. Nah, kita juga akan tambahkan dengan bahan nitrogennya, yaitu dari daun ini, daun lamtoro, dan juga daun yang seperti ini warnanya hijau. Admin nggak tahu namanya, tapi kalau waktu admin masih kecil dulu ini bunga gunung-gunungan, sahabat Tani ya, namanya kembang gunungan kalau kata orang Sundanya. Nah sahabat Tani, untuk selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan ini tadi, yaitu akar kelapa lapuk dan juga serbuk-serbuk yang ada pada sarang lebah, bekas sarang lebah yang dibakar, sahabat Tani ya. Di situ tentu ada arang juga ya, bentuknya seperti ini ya, hitam seperti pupuk kompos. Nah sahabat Tani, sangat halus seperti ini, bisa teman-teman saksikan ini halus, kalau dipegang rasanya dingin ya. Juga kita akan tambahkan daun bambu dan akar bambu yang sudah lapuk, sahabat Tani ya. Nah, untuk dekomposernya kita menggunakan pupuk organik cair ini terbuat dari air jakaba. Nah, untuk wadahnya kita sudah siapkan jerigen dan 2 botol air mineral ini. Oke sahabat Tani, untuk yang pertama kita tinggal haluskan ini. Kita blender juga boleh, kita tumbuk juga boleh untuk dedaunan seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai daun gamal juga boleh ya, asal daun-daunan ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam jerigen, sahabat Tani ya, karena wadahnya ini jerigen. Kalau kita menggunakan wadah di dalam tong seperti kemarin atau di dalam ember, nggak harus melakukan seperti ini. Nah, karena ini kita menggunakan jerigen, maka kita masukkan ampas dedaunannya, sahabat Tani ya. Oke, sahabat Tani, selain dedaunan tadi, kita juga akan tambahkan dengan ini buah jambu. Kebetulan pas lagi ngambil akar kelapa tadi ada jambu matang, sahabat Tani ya, pada jatuh, kita ambil juga untuk menambah unsur kaliumnya, sahabat Tani ya.
Oke, sahabat tani, kita tinggal masukkan ini akar kelapa lapuk dan juga serbuk-serbuk kayu yang ada pada sarang lebah ya. Ini merupakan pupuk organik cair yang dahsyat sekali. Ini sudah perpaduan antara mikorija, trichoderma juga tentunya pasti ada pada akar-akaran, sahabat tani ya. Masukkan ini akar bambu dan juga daun-daun bambu. Ini juga bagus ya, ini sumber kalsium, kalium juga pada akar dan daun bambu ini. Dan juga tentu ada juga mengandung asam humat pada serasah daun bambu, sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita saring, sahabat tani ya. Kita pisahkan ampasnya untuk nanti airnya kita masukkan ke dalam jerigen. Nah, ini dekomposernya pupuk organik cair. Super dahsyat juga ini. Ini juga terbuat dari air kelapa yang dicampur dengan tepung beras Rose Bran yang dikasih air jakaba. Dan ini sudah tumbuh sekarang jakabanya, sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk cara membuat yang di termos ini silakan teman-teman klik pada video yang ada pada layar kaca ini supaya teman-teman juga tahu cara membuatnya. Setelah kita masukkan gula merah, kita tinggal masukkan ke dalam jerigen ataupun wadah-wadah yang lain. Ini warnanya juga sudah hitam, sahabat tani ya. Ini sudah mirip dengan EM4. Ini adalah pupuk organik cair super dahsyat. Ini juga bisa disebut sebagai asam amino karena ini terbuat dari asam amino hewani, sahabat tani ya. Ini terbuat dari telur yang tidak menetas, yang admin fermentasi menggunakan air jakaba. Alhamdulillah tumbuh sahabat tani ya. Dan juga kita fermentasi waktu itu menggunakan jamur-jamur yang ada pada akar kelapa. Alhamdulillah sahabat tani, ini aromanya tidak bau sahabat tani ya. Ini baru beberapa hari saja, sekitar 30 hari ini untuk pupuk asam aminonya sahabat tani ya. Selanjutnya ini ampasnya kita masukkan kembali ke dalam termos ini. Kita fermentasi ulang ini sebagai stok dekomposer, sahabat tani ya. Ini dekomposer petani hemat, sahabat tani ya. Ini bisa disimpan lama asal kita tambahkan dengan gula merah. Nah, untuk dosisnya seperti biasa kalau untuk kocor 200 ml. Dan kalau untuk spray gunakan 100 ml saja per tangki 15 liter air. Nah, kalau untuk kocor tadi gunakan 200 ml per 10 liter air. Oke sahabat tani, selanjutnya admin mengemas ini. Kita bersih-bersih, kita cuci-cuci di sini. Tapi bekas membuatnya ini, bekas air cuciannya ini, admin tidak buang sahabat tani. Admin akan kocorkan pada tanaman tomat sahabat tani ya. Alhamdulillah tomatnya juga sudah bagus, sudah subur, sudah berbunga dan juga sudah berbuah. Pokoknya aneh sahabat tani untuk periode kali ini. Tanaman admin tuh pada cepat semua sahabat tani ya. Ini baru 15 hari ya, tanaman cabai 15 hari, tanaman tomat juga 15 hari tapi sudah besar-besar dan juga sudah berbunga dan berbuah. Alhamdulillah sahabat tani ya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat tani, seperti itu cara membuat pupuk organik cair dengan mudah. Modalnya cuma akar bambu, daun bambu, dan juga akar kelapa lapuk, sahabat tani ya. Dan dekomposernya kita tidak harus beli, hanya menggunakan pupuk asam amino dari jakaba yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu. Oke sahabat tani, semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Kalau punya jakaba, teman-teman bisa membuat pupuk apa saja dan kapan saja, karena itu dekomposer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.